Yang kami hormati Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Mencukai Tanjung Balai Karimun atau yang mewakili. Yang kami Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun. 1. Pembukaan oleh MC. 2. Inna kanta samiul alim wa tuba alim. Daida Dewan, kami silakan. Kami mohon pertolongan pada barokah, rahmat, taufik dan hidayah untuk kami semua. Ya Allah. Sampel hasil dari laboratorium forensik di Riau. Hari ini kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh dari pengadilan, kejaksaan, Forkopimda, baik dari LP dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pemusnahan barang bukti langsung dilihat langsung dengan membuka sampel yang tadi kita lakukan sampel awal, yang setelah dilakukan bahwa itu memang benar mengandung kadar metamfetamin ya, dikeluarkan warna biru. Jadi kita musnahkan tadi, kita larutkan di dalam air dan kita aduk untuk pemusnahan barang bukti sekitar 2 kg lebih sabu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi hal yang positif ke depan kita menjaga di wilayah kita, di khususnya Kabupaten Karimun, agar tidak bermain-main dengan peredaran narkoba. Itu bertindaknya atau cara kerjanya, modusnya yaitu tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Mereka menentukan tempat, tempatnya di mana. Kemarin kita tangkap di pelabuhan, disatukan di satu tempat, kemudian tidak bertemu orang, dan yang dikurir ini sudah dijanjikan dengan uang nilai 10 juta. Belum, Kak? Belum. Mana ada? Pak Kasnar. Aduh, Pak. Yang nutupin tidak oke. Sutar rusak tuh. Metamfetamin. Iya. Nah, ini sama Bill juga. Oke. Wow, siap enggak? Enak. Kalau udah kan. Oke. Okay.